Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia berserta Ibu Mufidah Yusuf Kalla, hari ini tepat tanggal 12 November 2017 kita peringati sebagai Hari Kesehatan Nasional ke-53 dengan tema Sehat Keluargaku, Sehat Indonesiaku, yang merupakan perwujudan Indonesia sehat sebagai salah satu pilar nawacita kelima, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita. Hormati Ibu Menteri Kesehatan dan Bapak Menteri Perhubungan, Beserta Ambassador, hormati para hadirin sekalian. Setiap kali kita bertemu orang yang Islam, tentu mengucapkan Assalamualaikum. Artinya mendoakan keselamatan. Setelah itu pertanyaan kedua, bagaimana kesehatan? Artinya kesehatan itu adalah kebutuhan yang sangat mutlak untuk kita semua. Kita boleh kekurangannya lain, tapi kalau kekurangan kesehatan tentu menjawabkan masalah untuk kita. Karena itulah hari ini saya ingin juga sekali lagi menyampaikan ucapan selamat atas Hari Kesehatan yang ke-53 ini kepada kita semua, dengan selalu menjalankan hidup sehat itu. Sering orang menggambarkan upaya kesehatan itu dengan rumah sakit. Padahal rumah sakit adalah upaya terakhir. Yang pertama, bagaimana kita menjalankan kebiasaan hidup sehat itu. Bagaimana lingkungan kita kotor, baik air bersih dan sanitasi baik dan sebagainya. Yang ketiga, tentu diri kita sendiri. Baru terakhir rumah sakit. Jadi rumah sakit adalah pilihan terakhir, benteng terakhir daripada upaya kita kesehatan. Kebiasaan itu bermacam-macam. Pertama, kebiasaan yang harus kita jalankan yang bergerak seperti ini. Jalan kaki, naik tangga, bergerak, membersihkan rumah, olahraga tentu bagian yang sangat penting daripada hidup sehat. Dan juga yang penting tubuh kita itu kita pergunakan untuk bekerja, berolahraga, hobi dan sebagainya. Tentu yang keduanya seperti yang kita bicarakan, makan sehat. Nah, makan sehat ini kan bermacam-macam sesuai dengan wilayah, daerah masing-masing. Di Makassar hidup sehat dengan makan ikan. Tentu juga daerah lain berbeda. Ya, tentu berikutnya ialah kebiasaan kita untuk tidur yang baik, kebiasaan kita untuk jangan stres, kebiasaan kita untuk memeriksa kesehatan yang wajar. Nah, betul ya. Jadi karena itulah maka peringatan hari ini, kita tidak bicara obat penting, tapi sebelum obat tentu kebiasaan hidup sehat itulah yang utama dan yang paling murah, ya kan? Paling murah, betul, paling murah dan menyenangkan. Nah, jalan begini hari Minggu kan menyenangkan, daripada ke rumah sakit diperiksa berhari-hari kan mahal. Nah, karena itulah maka saya ingin menyampaikan ucapan dan kita agar melaksanakan cara hidup sehat, kebiasaan hidup sehat, kebiasaan bergerak, kebiasaan makan sehat, kebiasaan untuk
pemeriksa kesehatan, kebiasaan untuk hidup dengan baik, tidak merokok dan sebagainya. Itu yang ada. Karena itulah maka sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan selamat dan kepada seluruh petugas-petugas kesehatan, para teman-teman di Kementerian Kesehatan, saya ucapkan selamat kepada kita semua dan terima kasih atas segala upaya Anda semua bagaimana Indonesia ini sehat. Karena kalau sehat, semua bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau kita sakit tentu rumah sakit penting, perlu. Tapi mudah-mudahan rumah sakit tidak penuh, gitu kan? Itu yang paling penting. Suatu kota yang baik rumah sakitnya penuh, itu kota jelek. Ya, artinya tidak bersih, tidak kebiasaan hidup sehat. Yang baik ada rumah sakit yang baik, tapi tidak terlalu penuh. Nah, itulah gambarannya. Negara yang baik apabila BPJS-nya tidak defisit, artinya orang pada sehat-sehat. Kalau defisit itu berarti lebih banyak orang sakit daripada itu. Dan, jadi karena itulah maka saya sekali lagi menyampaikan selamat, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat, gitu kan. Terima kasih.